Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kebetulan petang ni ada free time sikit dan esok tak ada nak pakai kereta. Jadi hari ni saya nak buat projek untuk nak ganti anti roll bar atau stabilizer bar atau sway bar yang standard 1.3 kepada yang Evo 1. Jadi hari ni je lah, kebetulan ada kelapangan masa sikit. Okey, jadi sebelum apa-apa, first kali confirm kita kena jack kereta. Jack pula setinggi yang mungkin. Sebab nak masuk bawah kereta, kita nak buka cross member, kita nak buka subframe dan juga steering rack. Nak kena buka sikit dia punya steering coupling kat atas. Sebab cross member kena cabut, subframe kita kena londihkan dia turun ke bawah. Londih biasanya untuk proses tukar stabilizer bush. Tapi untuk tukar stabilizer bar, saya tak pernah cuba lagi dengan keadaan londih. Biasanya cabut terus, jatuhkan ke bawah. Tapi apa-apa pun, kita cuba. Hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama cuba. Jadi mula-mula sekali, belum apa-apa, tayar confirm kena buka. Hari ini saya banyak guna power tools lah. Okey, kat sini kita nampak bush yang kita panggil satu bush. Kena buka menggunakan saiz 14 ni. Cepat guna box. Bawah kena tahan benda berpusing. Speed up. Tak payah lah ni. Dah cabut nut dia, londehkan semua, cabut semua. Ini bush silikon yang dah pakai lebih kurang 2 tahun, tak pecah, tak apa, penyek sikit kat atas ni, normal, kedudukan dia kat sini. Jadi dia penyek sikit kat ujung ni, tapi tak pecah-pecah, 2 tahun, keras lagi. Bukan silikon ni, ni nylon. Ni nylon. Kalau getah dah lama dah pecah ni kemek ni. Lepas tu kita nak turunkan dia. Yang bawah pun cantik lagi. Nak pakai balik pun boleh, nak ganti baru pun boleh. RM5 je sebiji. Okey, satu set dia macam ni. Satu set macam ni, ini kita panggil sate. Tak tahulah apa yang jadi yang, tapi panggilan dia sate lah. Okey, once kita dah cabut, kita akan nampak ni stabilizer bar. Okey, lembut. Dan menghasilkan bunyi dan boleh tolak tarik. Dah longgar sangat lah. 24 tahun usia dia.
boleh dengar lah dia punya bunyi. Sepatutnya kalau kita lepas, dia tak akan jatuh. Nak turun pun kita kena tolak dia. Ha, ni lah. Tengok benar dah dia punya free play ni. Okay. Jadi, yang lainnya kena buka daripada bawah. Okay. Ini kenapa saya kata tadi, kita kena jet tinggi. Sebab senang kita nak baring kat bawah kita. Ni cross member kena buka. Jadi 4 biji skru sini, 1, 2, 3, 4 dengan 2 skru yang pegang mounting belakang depan. Baru cross member ni boleh jatuh. Lagi exhaust 2 biji kena buka. Yang dekat sini kena buka ni. Luar belakang, baik ini yang pegang subframe ke body. 1, 2. Di sini satu. Oh, macam silau belah sini. Okey, saya pergi ke belah kiri. Haa, belah sini tak silau. Okey, di sini ada dua. Di sini ada dua. 1, 2. Dan di sini satu. Jadi, kiri kanan ada 6 semua sekali. 6 skru nak buka untuk jatuhkan subframe. Nak jatuhkan berapa banyak bergantung pada ruang kerja kita nak pakai. Tapi dekat subframe ni dia ada ini steering rack. Okay, jadi steering rack diikat pada subframe. Jadi coupling kat dalam steering, kat dalam kereta nanti kena buka coupling saya 12 supaya subframe ni boleh turun. Jadi coupling tu terputus lah. Exhaust saya rasa tak perlu buka sebab saya nak turunkan lebih kurang dalam nak turunkan dalam banyak mana tu tak tahu lagi. Ini first time pengalaman. Okay, jadi saya beritahu tadi, first cabut cross member, kedua cabut coupling steering ke dalam, and then kita longgarkan 6 biji skru ni. Pusing kamera ni ha. 6 biji skru, 2, 2. Satu kat sini, ni. Satu kat sini kalau tak nampak. Sorry lah, kamera ni habis-habis terbaik oleh rogang. Okay, kat sini. Jadi 6 biji semua kiri kanan. Jadi subframe ni boleh diturunkan. Okay. Jadi cross member, saya buka cross member dulu. Alright, let's go. Jadi cross member dah tak ada. Nak turunkan subframe, kalau saya longgarkan dulu atau cabut dulu steering coupling kat dalam. Let's go. Alright, tu adalah steering coupling. Oh, kenapa ada cable tight kat situ? Oh, nanti kat getah. Jadi skru ni kena cabut supaya kita boleh pisahkan coupling dengan steering rack. Sebab bila turunkan cross member, steering rack akan jatuh sekali. Jadi yang ni perlukan dua tangan. Tapi saya tunjuklah. Ini skru dia. Mana gelap gelita ni. Ini skru dia. Berada di bawah dashboard. Dekat dengan pedal clutch. Okay, cabut yang ni. Nanti kita tengok daripada bawah balik. Let's go. Lepas saya cabut skru pada steering coupling tadi,
turun kat bawah balik. Dan saya akan cabut ni lah, subframe punya screw. Okay. Oop. Yeah. Dan ni saya dah longgarkan tadi guna pry bar. Memang ketat melampau. Jadi ni dah boleh goyang macam ni, nampak ya? Jadi untuk orang-orang yang nak ganti bush stabilizer saja, hanya perlu jatuhkan macam ni je, selak macam ni je. Okay. Tak nampak juga dia punya skru. Ni kena turun. Okay, kita turunkan sebelah-sebelah. Kita turunkan yang belah ini dulu. Ini boleh jatuh dah ni, tapi ni sangkut je lagi. Dengan goyangkan, lepas kita cabut 6 biji skru tadi, kita goyang, dia akan jatuh. Okay, jadi sekarang subframe ni dia jatuh. Dia hanya bertahan pada low arm kiri kanan dan pad exhaust. Okay, ini dia nanti atur terkepala lah. Jadi lepas jadi macam ni, kita tengok kat luar apa lagi kita nak buka. Nila subframe ni dah jatuh. Tengok ni lah. Ni tempat kita ikat ni, lubang skru yang ikat subframe ke body kereta. Yang ni pun dah jatuh. Lebih kurang 5 inci jatuh ni. Dan sekarang kita nampak dia punya ni bush stabilizer. Belakang ni ada skru saiz 12. Buka skru saya 12 ni. Nanti saya tunjuk satu contoh belah kanan. Sama ada nak guna ratchet atau nak guna sponar biasa pun dah boleh. Masuk dalam ni. Dah buka dia. Masa ni semua bergerak ni. Kena tahan sikit. Sebab subframe ni dah tak tergantung pada mana-mana. Hanya bergantung pada swing arm dan exhaust. Okay. Pada siapa-siapa yang nak hanya tukar bush, sampai kat sini je. Sampai kat sini sahaja tempat dia punya besi ni.
tarik keluar, tarik keluar bush. Masuk bush baru, cuci sikit lah ni kotor ni lah. Masuk bush baru, dah masam balik. Tapi sebab saya nak tukar dia punya ni sekali ni, buat kecil cinonet ni, saya kena buka kiri kanan. Saya dah buka yang belah kiri, jadi kita zoom out. Pindah ke belakang. Sekarang yang perlu buat adalah tarik je. Kita boleh jemah ni. Jadi sekarang stabilizer bar 1.3 dah keluar daripada kereta. Tercungap-cungap juga. Alright. Bandingkan dengan Evo punya. Tengok dekat-dekat sikit. Ha. 17 mm, 23 mm. Okey. Malam dah nak maghrib. Jadi proses pemasangan kita sambung esok. Alah-alah tu saya nak gosok, saya nak cat dah rasa mana lah ni. Beza lah. 1.3 2.0 1. Okey, kita bersambung esok.